cepat tangkap mereka, Cak, tangkap. Siapa Anda? Tangkap. Kalian siapa sebenarnya? Jadi tujuan saya ke sini, saya mau cari bos besar saya. Di mana dia? Jadi sebenarnya ibu beneran penjahat. Ayo cepat kasih tahu di mana bos besar saya berada. Ya, apa sih bos besar kamu? Dari tadi nanya-nanya mulu. Ada. Siapa bos besar dia? Aku tahu. Mana? Di mana bos besar saya berada? Cepat kasih tahu. Gak gitu. Lo ngerti situasi ketakutan gak sih? Iya. Boleh nanya gak? Soal siapa yang copot nih? Patunya tepok. Gimana dong ini? Mbak, gini aja, kita ngomong baik-baik. Gue sedih beneran loh ini. Sedih apa malu? Dua-duanya. Jadi di mana bos besar saya? Katanya bos besar saya di sini. Kalau kalian macam-macam, kalian akan dibikin menderita sama dia. Kamu nggak bisa ngomong baik-baik. Keruk nih, gua keruk. Cuman lu ya. Ya, emang gua penyebab penyakit. Cuman. Jangan-jangan. Oh, tahanan itu. Mafia. Udah dipindahin, Bu. Udah dipindahin. Kemana? Saya nggak percaya. ITC Cipulir. ITC Cipulir ngapain? Kenapa nggak ngomong ke saya? Ih, nggak tahu, nggak tahu. Biar gue yang urusin. Ya. Tadi ngomong apa? Kenapa nggak ngomong ke saya? Kamu yang nggak pulang-pulang ke rumah. Gimana mau ngomong? Kalau dia wajar nggak pulang ke rumah, dia tuan rumah. Lalu kan budinya. Sudah lagi. Wah, lalu. Pokoknya kalau kalian nggak kasih tahu di mana bos besar, kalian akan dibikin menderita. Sekarang ibu mau Dewi kita. Apa tuh? Sandra. Sandra Dewi dong. Ini kita bakalan di Sandra. Setidaknya beri kita asupan 4 sehat 5 miliar. Kebanyakan dong. Saya juga mau, Bu. Udah mau tuh, bagus tuh. Udah tuh. Ayo cepat kasih tahu di mana bos besar saya. Bu, ibu jangan nanyain bos besar deh. Dari tadi dia nanya sama saya nih. Apa? Dia ngapain di mari?